Oke cium, seperti biasa, baik lagi sama gue Bang Ojan. Channel yang selalu bikin HP subscribernya error, bahkan mati total cium. HP kentang itu nggak luput dari namanya frame drop atau stuttering di saat bermain game cium. Ini sering banget Bang Ojan alami. Soalnya Bang Ojan juga itu user kentang cium. Nah sedangkan ya, di sisi lain mau beli HP flagship tapi baru kekumpul 15.000. Ya jangankan buat beli HP flagship ya, orang mau udut ae itu harus nyari puntung kretek, nah baru bisa ngempul. Kalau user lain mah cuma bilang bacot. Pengen gaming ya ganti HP baru. Emang lu kira ganti HP baru itu kayak ganti kolor tinggal melorot? Nah di video sekarang itu Bang Ojan sedikit eksperimen ya. Ini buat user yang emang punya mental aja. Kalau misalkan yang mentalnya agak-agak tipis, skip dulu. Nah Bang Ojan nemu kode buat Android yang fungsinya itu buat membekukan aplikasi yang berjalan di cache jump. Ya mungkin ini sedikit berbeda ya dengan background. Jadi cache dan background. Nah di HP Android, layanan yang berjalan itu dibagi menjadi dua jom. Layanan berjalan di background dan layanan berjalan di cache. Kalau misalkan jalan sama si doi pasti ditolak. Nah sedangkan layanan yang berjalan di cache itu bakalan ngabisin memori RAM, bahkan bikin CPU HP kalian panas jom. Ya sebenarnya sih nggak berbeda jauh sama yang background, cuma ya emang memori yang dipakainya itu beda. Nah nama kodenya adalah System Up Freezer. Nah kode System Up Freezer ini Bang Ojan terapin ke Magic Tweak versi 4.1 jom. Gak hanya itu aja, di Magic Tweak yang terbaru juga udah Bang Ojan tambahin config game dashboard 120fps khusus buat HP high-end atau HP yang kelas atas jom. Nah buat config 120fps itu jangan kalian coba di HP kentang MediaTek P35 atau Snapdragon 400 ya. Udah sama HP atu-atunya nanti malah meleduk lagi jom. Nah di Magic Tweak versi terbaru juga itu sudah Bang Ojan tambahin kode peak refresh rate sampai ke 120fps cium. Wah punya Bang Ojan mah masih mentok 60fps. Emangnya peak refresh rate itu buat apaan mang? Nah HP-HP zaman sekarang itu rata-rata sudah mendukung sampai ke 120fps. Ya meskipun HP-nya kentang tetap ae didukung 120fps cium. Nah tapi nih ya, sebagian device itu masih tetap terkunci di angka 60fps jom. Nah sedangkan pas kita cari setelan refresh rate, kagak ketemu di pengaturan, yang ketemu cuma kenangan doang jom. Jadi kode ini buat unlock FPS yang terkunci jom. Nah kode-kode ini sudah Bang Ojan terapin ke Magic Tweak yang gratis dan yang berbayar. Jadi kalian tinggal install aja, gak perlu mumet-mumet mikir gimana cara settingnya dan gimana cara aktifinnya. Gak ada jom, pokoknya mah sama Bang Ojan mah bakalan dibikin mudah. Bang, gimana cara pasangnya? Kok nggak dijelasin? Oke, jom langsung aja kita ke pemasangan. Nah, pertama kalian download Magic Tweak yang versi terbaru. Di sini buat versinya adalah versi 4.1. Nah, sebenarnya sudah banyak di sini versi, tergantung kalian aja nyamannya pakai yang mana. Pokoknya yang terbaru itu versi 4.1. Nah, kalian download aja seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai, kalian buka aplikasi File Manager, boleh menggunakan JetArchive ataupun Root Explorer. Nah, kemudian kalian cari file Magic Tweak yang sudah kalian download tadi. Kemudian, kalian ekstrak filenya, jom. Nah, kalian ekstrak aja seperti biasa. Nah, kalau misalkan sudah selesai, folder hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memori internal. Ingat ya, di luar folder, jangan di dalam folder. Nah, selanjutnya, rename nama foldernya menjadi nama Magic. Kemudian tekan OK. Nah jadi untuk nama foldernya kayak gini jom. Nah sekarang untuk pengguna yang VIP, nah kalian download filenya, kemudian kalian ekstrak juga seperti biasa. Nah di sini kan ada passwordnya. Nah passwordnya itu ada di postingan Magic VIP yang bisa kalian lihat kalau misalkan kalian udah beli. Nah kalian ekstrak seperti biasa sampai selesai. Ini untuk Magic VIP filenya banyak jadi agak sedikit lama. Nah hasil folder ekstraknya itu kalian pindahkan juga ke memori internal di luar folder, jangan di dalam folder. Nah selanjutnya rename menjadi Magic V. Jadi perbedaannya kalau misalkan yang gratis itu hanya Magic aja, sedangkan kalau misalkan yang VIP itu pakai huruf V di belakangnya jom. Oke, rubah namanya sudah selesai. Untuk nama foldernya bisa kalian lihat di video, jadi biar nggak salah pas install jom. Nah untuk fitur baru sudah Bang Ojan tambahin ke Magic Tweak yang terbaru ini ya. Nah jadi si kodenya itu Bang Ojan tambahin ke file yang bernama Magic Strip Performance. Kalau misalkan untuk tuner itu Bang Ojan tambahin 120fps.
Nah, jadi perbedaan antara Magic VIP dan Magic yang gratis itu dari rendering sama tipe compile-nya. Kalau misalkan yang VIP itu ada 3 tipe compile. Nah, buat jalanin file Magic Tweak, Bang Ojan saranin menggunakan aplikasi Briven, aplikasi LADB, aplikasi Bajigur, atau CMD lewat komputer Zoom. Bang Ojan nggak menyarankan kalian menggunakan aplikasi Qt. Nah, di sini kalian ketik aja SH, kemudian kalian buka lagi aplikasi Road Explorer. Kalian harus menjalankan tuner terlebih dahulu. Kalian pastikan aja jalurnya atau kalian hafalin juga nggak apa-apa. Nah, kalian pastikan ke aplikasi Briven, kemudian kasih garis miring dan ketik nama gamenya. Nah, nama game itu ada di folder tuner, kalian bisa lihat. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung jalankan filenya Zoom. Ada sebagian pasukan sabun yang nanya di komentar, "Bang, kalau misalkan jalanin tweak utamanya dulu baru tuner, boleh apa enggak?" Ya, sebenarnya sih boleh aja. Mau tuner dulu boleh, mau tweak utamanya dulu boleh. Tapi kalau misalkan kalian jalanin tweak utamanya dulu, itu nanti bolak-balik, Zoom. Soalnya aplikasi Briven bakalan force close atau tertutup sendiri. Jadi disarankan jalanin tuner dulu kalau misalkan emang mau pakai tuner. Nah, selanjutnya kita jalankan file utamanya, maksudnya tweak utamanya. Nah, jadi di sini untuk fiturnya sudah Bang Ojan tambahin di bagian bawah. Jadi tinggal kalian pasang aja. Nah, untuk feedbacknya kalian bisa tulis aja di kolom komentar hasilnya kayak gimana, entah panas, entah dingin, entah tambah nge-lag atau apa aja. Nah, kalian pastikan aja jalurnya, kemudian kasih garis miring dan kalian ketik aja Magic Strip Performance. Nah, di sini untuk Magic Baterai sama Tuner itu nggak bisa digabung ya. Tapi kalau misalkan untuk Magic Baterai sama Magic Performance itu bisa digabung, Zoom. Nah, di sini kalian jalankan sampai aplikasi Briven tertutup sendiri. Soalnya banyak yang nanya, "Bang, gue install itu aplikasi Briven kok force close berhasil apa enggak? Lu nontonnya kagak full, Junet?" Kalau misalkan lu nontonnya dari awal sampai ke akhir kagak di skip, lu nggak bakalan nanya aplikasi Briven tertutup sendiri. Tolol. Nah, di sini kalian tunggu aja sampai aplikasi Briven-nya tertutup sendiri, Jom. Kalau misalkan sudah tertutup sendiri, ya berarti itu Magic Tweak-nya sudah berhasil terpasang. Nah, di sini kalian jangan restart HP Android-nya ya, Jom ya. Nah, di sini tertutup sendiri dan untuk config sama tweak utamanya sudah berhasil terpasang. Nah, sisanya tinggal kalian main game aja. Nah, buat ngeceknya di sini kalian bisa menggunakan aplikasi Set Edit. Di sini untuk peak refresh rate-nya ada di system table. Nah, di sini. Nah, ini udah terpasang. Kalau misalkan kode ini udah ada, artinya sudah berhasil, Jom. Ya, kalian tinggal gas main game. Di versi yang terbaru juga, Bang Ojan udah perbaiki beberapa error di file uninstaller. Jadi kalau misalkan kalian mau menghapus tweak utama, kalian bisa menggunakan uninstaller. Jadi uninstaller ini buat menghapus tweak utama. Nah, sedangkan untuk file yang bernama Reset Tuner, ini buat menghapus config. Nah, di versi yang sebelumnya kan, pas jalanin Reset Tuner, si config-nya itu nggak terhapus. Nah, kalau misalkan buat yang sekarang, ludes, semua config bakalan terhapus. Untuk beberapa game yang ada di folder tuner, kalau misalkan game yang ada di luar dari Magic Tweak, yaitu nggak work atau nggak berhasil, Jom. Nah, cara jalaninnya sama aja, kalian ketik aja SH, kemudian spasi, kasih garis miring dan copy jalur, dan kalian tinggal pilih mau jalanin file Reset Tuner atau mau jalanin file uninstaller. Nah, kalau misalkan kalian sudah menjalankan file tersebut, kalian boleh restart HP Android-nya, Jom. Ya, ini buat apa ya? Jadi emang sih bukan hampir. Ada beberapa device yang udah ngejalanin Magic Tweak dan di saat HP-nya di restart itu tiba-tiba black screen atau ngeblank. Kalau misalkan kayak gitu, kalian bisa restart ulang HP-nya atau kalian bisa webcast sama Dalvik-nya, Jom. Oh iya, Jom. Untuk config yang Bang Ojan pakai sekarang adalah Render Angel 60fps. Soalnya HP Bang Ojan itu nggak mendukung 90fps ataupun 120fps. Jadi cuma mentok di 60fps. Nah, kenapa Bang Ojan pilih Render Angel dibanding Render OpenGLS ataupun Vulkan? Soalnya Render Angel itu FPS-nya lebih stabil, lebih smooth dibanding render yang udah Bang Ojan sebutin barusan. Nah, kalau misalkan HP kalian itu nggak mendukung atau nggak kuat pakai Render Angel, kalian bisa menggunakan Render SKIA. Boleh SKIA Vika ataupun SKIA GL. Soalnya kedua render itu yang paling ringan. Tapi yang paling-paling ringannya adalah SKIA GL.
Kalau misalkan sudah menggunakan SKY GL tapi masih tetap nge-lag dan masih tetap stuttering, ya berarti aplikasi yang berjalan di background di HP kalian itu terlalu banyak. Kalian bisa hapusin beberapa aplikasi sistem yang emang kagak dipakai. Hapus WA kalau misalkan kagak ada chat, hapus Facebook kalau misalkan kagak pernah yang namanya kepoin mantan, dan jual ginjal kalau misalkan HP terlalu kentang, Jung. Nah, itulah jalan satu-satunya. Thank you, Jung.